Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Jelajah Supranatural di manapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, karena dengan nikmat sehat kita bisa melakukan segala aktivitas kita sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Nah, sahabat Jelajah Supranatural, malam ini saya dan Ki Badesti sudah berada di rerumpunan hutan, dan kita sudah datang ke sini ini berkali-kali ya. Berkali-kali karena memang tempat ini di kedalaman sana itu ada danau dan dihuni oleh siluman ular atau siluman bunian, dan juga ada rajanya, ada ratunya, teman-teman. Jadi ini masih di pinggirannya, dan kita akan terus mengambil bendanya ini satu persatu sampai nanti ujungnya kita mendapatkan benda apa yang dijaga oleh raja bunian yang ada di tempat ini. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Ki Badesti ini yang coba akan memaparkan, menyampaikan kepada semua sahabat energi apa nih Ki di malam ini yang dominan ini. Baik. Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada. Baik, dari sisi energi yang saya tangkap di sini memang benar tadi yang disampaikan Ki Truno, ada siluman ular, itu ular naga ya, ular naga, dan dia menjaga empat titik. Dari empat titik itu, dari selatan dijaga dia, selatan, terus utara, timur, barat. Dia menjaga empat posisi itu di kawasan kerajaan ini. Ini ada kerajaan bunian yang sangat besar sekali. Dan kalau di sini, di hutan ini, di tepiannya ini saya tangkap energinya ada penampakan sosok di kedalaman sini. Saya lihat ada sosok yang wujudnya sangat kerdil ya, warnanya hitam dan semacam kalau orang Jawa bilang ada kuntilanak. Nah, di sini di sebelah kiri ini agak dalam situ. Dia melihatin di sini mungkin ada acara apa gitu, mungkin seperti itu dia melihat kita gitu. Nah, seperti itu kalau energi besar mungkin yang bisa kita manifestasi itu dari dalam sana. Dari dalam sana nanti coba kita akan arahkan ke area tempat ini. Nah, seperti itu Ki dari saya. Demikian pemaparan dari Ki Badesti, sahabat Jelajah Supranatural. Dan perlu sahabat ketahui, malam ini coba nanti akan Ki Badesti yang manifestasikan energi apa yang bisa kita wujudkan dan kita bisa tunjukkan kepada pemirsa Jelajah Supranatural. Nah, silakan Ki. Ya, waktu dan tempatnya. Ya. Ya, monggo teman-teman ikuti saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya mul khotam, ya mul jin, ya mul roh. Hadir. Hadir, hadir. Teman-teman Jelajah Supranatural ya, ini saya kasih tahu sama teman-teman kenapa selalu pakai dupa ya. Jadi dupa hiu ini ya, ini sama kiranya dengan apa ya namanya, kemenyan ya. Kalau orang kita Jawa kemenyan, tapi kita pakai lidi ya. Ini namanya hiu dupa, hiu dupa. Jadi ini untuk sarana mengundang makhluk astral itu. Yamul Khudam, Yamul Jin, Yamul Roh, hadir, hadir, hadir. Ini saya mendapatkan bunga ya. Ini nggak sengaja juga ini, saya mendapatkan bunga ini. Jadi untuk saya membantu, karena lokasi ini juga sangat angker, dan saya mencoba untuk pakai sarana ini juga.
Nah, kalau sudah saya lihat di sini, teman-teman, ini energinya lumayan cukup berat di sini. Dari sisi sini aja. Ini pakai minyak wangi ya, teman-teman. Minyak wangi ini. Jadi minyak wangi ini saya tegaskan, minyak wangi ini ada campuran dari beberapa minyak wangi, teman-teman. Dan ada jabaron putihnya, terus ada mesik putihnya. Jadi ini kita ramu ya, terus kita ramu, terus kita buka, terus kita asma dengan doa-doa. Nah, seperti itu, dan bisa membantu kita untuk melakukan penarikan ya, penarikan di sini. Kalau auto berapa inas? Balik kita sila inas mencari waswas silvanas. Alat diwas sufi sutir inas menal cinta di mana? Hadir. Yang di atas hadir. Sirsat cepat kayak wujud. Sirsat cepat kayak wujud.
Ya, teman-teman, ini sampah dedaunannya terlalu tebal ya. Jadi energi itu masuk ke sini. Jadi ke sini terus mutar terus hilang dia cahayanya. Dan ini mudah-mudahan bisa saya dapatkan. Sangat tebal ya daun-daunnya, kalau nggak hati-hati bisa hilang. Jadi kita perlu hati-hati juga karena terkadang ya bentuk dan jenis batu mustika yang kita dapatkan nih. Nih, jadi ini perwujudannya teman-teman. Perwujudannya itu seperti daun ya, tapi ini aneh ya. Ini bentuknya ada mata di tengah-tengah nih, seperti ini. Jadi ada mata di tengah-tengah. Boleh disut agak lama nih, biar teman-teman jelajah supranatural jelas ya melihat apa yang dihasilkan. Nah, seperti ini ada tengah-tengahnya. Mungkin ini mustika mata dewa kalau di dunia spiritual. Ini mustika mata dewa. Ki Truno ya. Pamungkas. Ini ya. Alhamdulillah ini bisa saya dapatkan. Memang tadi agak sulit karena bentuk dan warnanya seperti daun. Ya, nah. Sahabat jelajah supranatural, ini sangat serem nih kalau boleh saya bilang ini batunya teman-teman ya. Ini serem. Nah, ini batu apa? Kita kurang tahu pasti. Mungkin nanti di tempat terang kita bisa lihat secara detailnya ini. Yang pasti ini seperti mata. Nah, demikian perjalanan kami malam ini. Terima kasih sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar teman-teman juga terus bisa mengikuti, karena tanda lonceng adalah satu bentuk notifikasi untuk video-video yang terbaru yang diupload oleh dari jelajah supranatural. Saya akhiri, akhirul salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus jelajah supranatural, menguak misteri bumi Nusantara.